berkenaan dengan isu zakat Yayasan Taqwa. Jadi pada 14 Februari 2012, pihak Yayasan Taqwa telah menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia berkaitan pemberian peruntukan kepada Yayasan Taqwa sebanyak 4 juta pada 12 November 2011. Sedangkan permintaan dari Yayasan Taqwa adalah 1 juta sahaja pada 17 September 2011. Jawapan yang diberikan oleh pihak Yayasan Taqwa, kami Dewan Pemuda tidak dapat terima kerana ianya telah mengesahkan wujud elemen konflik kepentingan, conflict of interest dan pelanggaran kepada konsep urus tadbir yang baik, good governance, oleh Menteri Agama Datuk Seri Jamil Khair di atas kapasiti beliau sebagai pengerusi Yayasan Taqwa selaku entiti pemohon dan pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sebagai entiti yang meluluskan permohonan. Selain itu, ia juga telah membuktikan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Yayasan Taqwa semakin terperangkap. Sebelum ini, apabila dipersoalkan perkara-perkara seperti mengapa lebih 40 hingga 50% duit zakat tidak sampai kepada asnaf. Yang kedua, mengapa sehingga 23 juta diberikan kepada amil. Yang ketiga, apakah perincian perbelanjaan 2 juta bagi belanja mengurus Yayasan Taqwa dan minta didedahkan akaun Yayasan Taqwa. Yang keempat, di mana bukti 800 ribu yang tidak dinyatakan dalam laporan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dibawa ke tahun 2011. Di mana hasil audit dalaman Yayasan Taqwa. Ini kita punya permintaan dalam semua pertanyaan-pertanyaan kita sebelum ini. Jadi mereka berdiam diri dan tidak memberikan sebarang respon. Namun apabila Dewan Pemuda PAS Malaysia mempersoalkan mengapa pada 12 November 2011 Jawatankuasa Baitul Mal Mawib meluluskan 4 juta kepada Yayasan Taqwa sedangkan Yayasan Taqwa hanya mohon 1 juta pada 17 September 2011, pihak Yayasan Taqwa memberikan respon dengan pantas dan menjawab tidak berlaku sedemikian lalu diberikan fakta-fakta keuangannya. Jadi cuba perhatikan pada 12 November 2011 dan 17 September 2011 itu kedua-duanya hari Sabtu. Tarikh itu sengaja disilapkan oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia untuk kita mengumpan mereka memberikan respon. Tarikh sebenar permohonan itu ialah pada 17 September 2010 dan Jawatan Kuasa Baitul Mal meluluskan pada 12 November 2010. Jadi Dewan Pemuda PAS Malaysia mempersoalkan, kita ingin mendapatkan penjelasan kenapa Yayasan Taqwa berdiam diri dalam sesetengah perkara yang kita persoalkan sebelum ini. Jadi pihak Yayasan Taqwa juga menuduh Dewan Pemuda PAS Malaysia melemparkan tuduhan yang disifatkan liar, tidak berasas dan bermotif jahat untuk menghilangkan keyakinan terhadap kredibilitinya dan Mawib. Pihak Dewan Pemuda PAS Malaysia bertanggungjawab terhadap setiap persoalan yang dibangkitkan serta mempunyai bukti yang kukuh. Oleh itu, Dewan Pemuda PAS Malaysia mencabar pihak Menteri Agama Datuk Seri Jamil Khair sanggup meletakkan jawatan sebagai tanda bertanggungjawab sekiranya Dewan Pemuda PAS Malaysia mengemukakan bukti terhadap segala persoalan kami. Selain itu, Dewan Pemuda PAS juga ingin menegaskan di sini, kami menghormati profesionalisme pegawai Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Yayasan Taqwa yang menjalankan tugas dan perintah. Namun kesal dan mempersoalkan accountability dan integriti menteri yang bertanggungjawab iaitu Datuk Seri Jamil Khair. Kami baru dapat surat di Datuk Seri Jamil Khair minta ditangguhkan. Jadi pertama kita sebut bahawa jumpa ke tak jumpa ke, beliau mesti bertanggungjawab terhadap segala persoalan yang ditimbulkan. Sebab beliau sebagai pengerusi terhadap kedua-dua badan yang kita timbulkan. Seperti dalam press conference pertama, kita sebut bahawa sekiranya persoalan ini gagal dijawab dengan baik dan memuaskan hati, kami akan membuat laporan polis dan laporan SPRM supaya siasatan terperinci boleh dibuat. Dan sekiranya mereka tidak bersalah, mereka tak perlu takutlah. Kan? Sebab itu kita minta supaya
Mereka kemukakan segala bukti-bukti yang kami minta untuk menjelaskan segala keraguan, segala kekeliruan yang timbul. Kalau mereka boleh buktikan, maka itu lebih baik, kerana ini akan membersihkan nama mereka. Dan kami bertindak atas kepentingan pembayar zakat dan juga kepentingan umat Islam yang menaruh sepenuhnya kepercayaan kepada dua institusi ini sebagai badan yang menguruskan kutipan dan juga pengagihan zakat. Sebagai sebuah badan yang bertanggungjawab, mereka sepatutnya tidak perlu menunggu lama. Sepatutnya mereka mempunyai perasaan tanggungjawab untuk menjelaskan sebarang keraguan yang timbul. Kami tak beri tempoh masa, tetapi sekiranya dalam masa terdekat kita masih lagi belum mendapat respon, kita akan meneruskan pendedahan berikutnya. Jadi kita akan, macam saya sebut dalam PC pertama dulu, kita ada kronika dia, kita ada siri-siri yang akan kita buat. Tetapi sehingga hari ini kami minta penjelasan untuk ini dulu. Okay, setakat ini kami tidak berpuas hati dengan jawapan tersebut. Jawapan dia umum sangat. Kita baca kan jawapan dia, dia kata kami ada cukup lengkap gini-gini. Dia tuduh kita pula. Jadi jawapan dia tu tidak lengkap. Adakah itu jawapan yang nak dia berikan kepada rakyat? Jawapannya mesti tak cukup, kita nak tahu lebih. Sekarang ini kita minta lebih. Dan kita akan dengar jawapan dia. Sekarang ini kita dah ada janji temu dengan dia. Kita harap kita dapat bertemu lah untuk mendapat. Kalau kita jelas, kita akan beritahu ayat kami berpuas hati. Tapi kalau tak jelas, kita akan teruskan apa yang ada pada kita, dokumen yang ada pada kita. Tarikh yang kita beri pada 20 hari bulan itu telah tidak dipersetujui oleh pihak Setakwa, dan dia minta tarikh baru daripada pihak kita. Dia cadang pada 22 hari bulan, dan kita cek diary kita 22 hari bulan pun kita berhalangan. Kemungkinan pada hari Isnin berikutnya, pada hari Isnin berikutnya, jatuh pada 27 hari bulan kalau tak silap. InsyaAllah kita akan kemukakan tarikh baru kita pada 27 hari bulan. Dan pihak kami walau bagaimanapun insyaAllah tetap akan ingin bertemu untuk bagi mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Namun begitu, apa juga bentuk kesilapan sebagaimana disebut oleh pengarah task force sebentar tadi, kita tetap akan akan kemukakan kepada umum. Ada pihak bertanya kenapa kita mengambil langkah untuk kemukakan perkara ini kepada umum. Sebab ia adalah mewakili kepentingan pihak pembayar zakat, yang mana sebahagian daripada pembayar zakat dan juga masyarakat awam telah mendapat maklumat perkara ini, dan mereka dalam keadaan resah apakah sebenarnya berlaku. Jadi kita kemukakan semua persoalan-persoalan ini berasaskan kepada bukti dan juga maklumat yang kita terima, untuk kita dapatkan penjelasan yang benar. Jadi kalau sekiranya penjelasan mereka masih nampak tidak jelas, seperti mahu menyembunyikan sesuatu, maka kami akan terus berusaha untuk mendapatkan kepastian. Pihak Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.